ya di mana langit atau di mana bumi dipijak di situ. Bupati Sukamara Haji Windu Subagio melakukan penanaman perdana bibit kelapa sawit milik masyarakat Desa Laman Baru Kecamatan Permata Kecubung yang merupakan bantuan dari perusahaan besar sawit atau PBS yang ada di wilayah tersebut. Dalam penanaman perdana bibit kelapa sawit tersebut di Desa Laman Baru juga dihadiri oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah serta masyarakat setempat pada Selasa siang. Bupati Sukamara menilai bantuan tersebut merupakan bentuk kemitraan yang telah dijalankan oleh pihak perusahaan besar sawit kepada masyarakat. Kita hari ini tanam perdana bibit kelapa sawit untuk masyarakat tiba dari PT SMG, Sumber Mahardika Graha. Alhamdulillah ini adalah satu bentuk kemitraan ya yang sudah ditunaikan oleh PT SMG ini dalam bentuk bantuan bibit kelapa sawit bagi masyarakat di Desa Laman Baru, juga untuk desa-desa yang lainnya. Sementara itu, Kepala Desa Laman Baru, Freddy Rantung, mengatakan bahwa bantuan bibit sawit dari perusahaan besar sawit tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang ada di Desa Laman Baru. Ia menerangkan jika hibah bibit sawit tersebut merupakan bentuk kepedulian pihak perusahaan kepada masyarakat sekitar. Yaitu desa yang baru, yang identitasnya itu belum lengkap. Artinya rumah tangga baru. Yang belum identitasnya tercatat secara akurat, itu yang pertama. Dan perlu diketahui bahwa hibah bibit sawit ini tidak terkait dengan hutang-hutang. Artinya ini adalah satu istilahnya bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang mana tadi saya jelaskan dengan perjuangan yang panjang sehingga masyarakatnya perusahaan itu menghibahkan bibit sawit berkakak di lahan masing-masing. Dari Kabupaten Sukamara, Jepri Barinjam, TV.